Selamat datang di channel Kurota Kawatesan Nona Mewa, channel yang berisi video-video tentang matematika, tentang YouTube, dan juga SN. Jika kesulitan mencari channel saya, tulis saja Kurota KKURUROTAKA. Nanti akan langsung mencari channel saya di urutan yang ke atas, bukan mungkin paling atas. Di video saya yang ke 1200 ini, saya akan membahas soal integral tak tentu ya. Yang akan saya bahas ini ada dua soal ya. Nah, soal seperti ini ada pengurangannya. Nah, langsung saja kita bahas. Di soal yang pertama itu integral 1-36x² dx. Nah, untuk mengerjakan ini, yang ini kan konstanta. Kalau konstanta mengerjakannya itu tinggal dikalikan x saja, 1 kali x. Berarti x. Nah, untuk ini kita pakai rumus sama seperti yang kemarin, koefisien per pangkat ditambah 1 x koefisien apa pangkat tambah 1 seperti itu plus c. Nah, ini ya penjelasannya. X ini berasal dari ini ya, 1. Kalau koefisien apa namanya konstanta, kalau konstanta itu berarti tinggal dikalikan dengan x. 1 kali x x. Nah, itu sudah selesai. Min tinggal ditulis min. Nah, kemudian untuk ini ya. Pertama yang tulis pertama adalah koefisiennya dulu 36. Tulis 36 per ini rumus 2 ini dari pangkatnya ini ya, 2 tambah 1 ini rumus x itu dari sini. Kemudian pangkatnya ditambah 1. Ini kan pangkatnya kan 2. 2 tambah 1. Nah, plus C ini karena ini integral tak tentu ya. Tidak ada angka di atas dan di bawahnya. Berarti harus ada plus C-nya. Nah, selanjutnya kita hanya menghitung penyebut dan pangkatnya saja ya. 2 tambah 1 itu 3. Hanya itu saja yang dihitung. Yang lain tidak ada yang berubah. Nah, hanya ini dan ini ya. 3. Nah, selanjutnya hanya ini yang dihitung, 36 dibagi 3 itu 12. Yang lain tetap seperti itu. Dan ini 3 baris saja ini sudah selesai. Lanjut soal yang kedua, sama seperti tadi ya. Untuk yang ini, itu pakai rumus seperti ini. Kemudian untuk yang min 3 ini tinggal dikalikan x saja menjadi 3x. Gitu ya. Min tetap min. Min 3x. Ini 8 per pangkatnya ditambah 1. Ini ya. Saya jelaskan dari sini saja biar lebih mudah. Pertama 8 itu dari koefisien per ini rumus 3 ini dari pangkat ini ya. Bukan 3 dari sini ya, tapi 3 dari pangkat ini. 3 ini berasal dari pangkat ini. 3 tambah 1 itu rumus x dari sini. 3 itu dari pangkat ini ditambah 1. Pangkatnya selalu ini rumusnya selalu ditambah 1. Untuk pangkat dan penyebutnya selalu ditambah 1. Nah, min itu dari sini, ini min ini dari sini ya. 3x itu berasal dari ini, 3 dikalikan x menjadi 3x. Nah, selanjutnya hanya mengerjakan penyebut dan pangkatnya saja seperti ini tadi ya. Nah, 3 tambah 1 itu 4. Nah, hanya ini yang dikerjakan. Selanjutnya hanya koefisien ini yang dikerjakan, 8 bagi 4 itu sama dengan 2. Yang lain tetap tidak ada yang berubah. Dan ini 3 baris saja sama seperti tadi sudah selesai. Nah, ini sangat mudah ya, karena ini yang paling dasar, ini yang paling mudah. Ya, kurang lebih demikian ya video saya kali ini. Jika teman-teman masih belum paham, bisa ulangi lagi videonya. Jika masih belum paham, ulangi terus sampai benar-benar paham. Karena ini materi dasar, harapan saya tidak apa namanya, ini materi paling dasar gitu. Jadi harus paham dan harus bisa untuk soal ini gitu. Jika ada kesalahan dalam perhitungan, pengucapan dan lain sebagai manusia biasa harap dimaklumi, dan jika mengalami kesulitan di materi ini maupun materi-materi lain juga boleh berikan komentar, tanggapan dan juga pertanyaan. Kurang lebih demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, bunyikan lonceng, berikan komentar positif sesuai isi video saya. Tonton juga video-video saya yang lain. Jangan komentar spam, jangan komentar copy paste, jangan komentar dengan link, jangan komentar minta subscribe, jangan komentar minta dikunjungi. Yang paling penting jangan melanggar peraturan YouTube dan jangan mengajak melakukan pelanggaran YouTube. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.